Sambil pikir tidak ada pikir lagi. Atau jalan-jalan, pergi di mall, jajan, betul? Ini anak Indonesia. Aku sudah sampai Indonesia. Melihat anak Indonesia. Ah, kenapa setiap hari main HP terus? Di dalam kawasan tidak ada kalau satu anak bisa main HP. Tidak ada di sana. Seperti haram. Enggak boleh anak di sana main HP. Enggak boleh karena HP itu masalah. Enggak boleh anak kecil bapa. Itu nasihat aja. Orang Gaza itu 2 juta orang sekarang tinggal di mana? Sudah melihat TV? Orang Gaza sekarang tinggal di jalan. 2 juta orang tinggal di jalan. Karena apa? Karena Israel la'natullah semuanya hancur. Rumah hancur, masjid hancur, sekolah hancur, rumah sakit hancur. Semuanya hancur. Tidak ada kalau satu rumah di sana. Semuanya hancur. Orang Gaza sekarang tinggal di jalan. Sudah melihat video? Tinggal di jalan. Hari ini sudah 5 bulan lebih tinggal di jalan. Tidak ada makanan, tidak ada minum, tidak ada listrik, tidak ada ranting, tidak ada. Semuanya tidak ada. Tidak ada listrik, semuanya tidak ada. Mati. Kalau malam itu di sana, mati tidak ada lampu. Susah sekali di sana. Orang Gaza sekarang 5 bulan, susah sekali. Musim hujan di sana ibu. Kalau musim hujan di sana dingin sekali. Bukan seperti Indonesia. Kalau di dalam Indonesia mungkin satu sakit aja. Tapi di sana es, turun es. Dingin. Harus 3 sakit atau 5 sakit. Dingin sekali. Tinggal di jalan. Jalan itu semuanya sekarang banjir. Tidak bisa tidur. Tidak ada kasur, tidak ada kursi, tidak ada karpet. Semuanya tidak ada. Karena Israel la'natullah kirim bom di rumah semuanya. Semuanya sudah keluar rumah. Yang hari pertama berhenti itu ada kabar di keluarga saya. Di Gaza Utara, Gaza Timur harus semuanya keluar. Keluar rumah. Ada 5 menit aja. Kalau kamu tidak bisa keluar rumah, Israel la'natullah kirim bom di rumah itu. Alhamdulillah keluarga saya sudah keluar rumah. Ke Gaza Selatan. Sekarang duduk di Rafah, di Gaza Selatan. Tinggal di jalan keluarga saya sekarang. Keluarga saya berapa? Saudara saya 15 alhamdulillah. 15 itu semuanya sudah nikah. Semuanya ada anak kecil, anak besar, anak sudah nikah. Keluarga saya sendiri 100 orang. Sendiri. Tidak bisa sendiri 100 orang tinggal di jalan, tidak ada makanan. Bagaimana ibu? Kalau kamu bisa tinggal di jalan satu hari, dua hari, bisa? 5 bulan tinggal di jalan orang Gaza. Ada banyak anak kecil meninggal karena apa? Karena tidak ada makanan. Satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu tidak ada makanan. Anak kecil itu kurus, kurus, kurus. Lagi meninggal, lagi jangan lagi rajin. Karena tidak ada makanan, susah. Banyak negara Arab sudah kirim bantuan untuk Palestina, betul? Indonesia juga sudah kirim bantuan ke Palestina, tapi sampai hari ini bantuan itu belum masuk, belum masuk. Sudah sampai apa? Sudah sampai Mesir. Kenapa sudah sampai Mesir? Perang itu di dalam Palestina atau di dalam Mesir? Karena apa? Karena sebentar izin dari Israel la'natullah. Sebentar izin dari Amerika la'natullah. Anak kecil di sana banyak meninggal sebentar izin dari Amerika la'natullah. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana wasiat Rasulullah? Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jihad, untuk masjid Al-Aqsa, betul? Kenapa anak orang Gaza sendiri jihad untuk masjid Al-Aqsa? Di mana umat kita? Allah subhanahu wa ta'ala turun di dalam ayatnya surat Al-Isra yang ayat pertama ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi laila Lailan minal masjidil haram minal masjid.
Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Semuanya ayatullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Aqsa turun. Karena apa? Karena apa ayatullah turun, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun Masjid Aqsa? Karena Masjid Aqsa masjid barakah. Tanah Masjid Aqsa barakah. Satu salat di dalam Masjid Aqsa, 1000 salat di masjid-masjid lain. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus semuanya salat di sana, jihad di sana. Bukan orang Gaza sendiri di sana. Sekarang 30.000 menjadi syahid. Orang Gaza 30.000 menjadi syahid untuk jihad untuk Masjid Aqsa. Umat kita di mana? Umat kita di mana? Ini wasiat Rasulullah. Kenapa belum melihat wasiat Rasulullah? Kenapa anak Gaza, orang Gaza sendiri jihad untuk Masjid Aqsa? Ada 52 negara Arab. 52 negara Arab di mana? Belum melihat anak kecil di sana sudah meninggal? Belum melihat anak kecil di sana sudah potong tangan, sudah potong kaki? Belum melihat anak kecil di sana sudah tatar? Belum melihat orang syahid di sana? Belum melihat orang Gaza 5 bulan tinggal di jalan tidak ada rumah? Belum melihat 5 bulan di sana tidak ada makanan, tidak ada minum? Ini ahwal Gaza aja, tidak ada lagi. Israel mau apa? Amerika mau apa? Amerika mau masuk meninggal orang Gaza semuanya. Mau meninggal 2 juta orang. Mau ambil Masjid Aqsa buat Israel. Ini fikir orang kafir. Tidak ada fikir lagi. Karena kalau orang kafir, hubun dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia ini benci kematian. Kalau orang kafir, cinta dunia ini mau mobil baru, mau rumah baru, cinta dunia ini aja. Tidak ada fikir hari kiamat. Tapi semuanya terakhir di dalam apa itu? Allahum takatur hatta zurtumul maqabir. Semuanya terakhir di dalam kubur. Dunia ini tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat di dunia ini. Semuanya capek. Bapak-bapak capek di kerja, anak capek di sekolah, ibu-ibu capek di rumah masak. Itu tidak ada istirahat di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat bagi kamu, katamu ya Allah, hari Sabtu kamu jam 1 kamu di mana? Jam 2 kamu di mana? Jam 3 kamu di mana? Harus ada jawab buat kamu. Harus ada jawab kalau Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kamu. Bukan jam 1 main HP, jam 2 main HP, jam 3 main HP, jam 4 main HP. Betul? Kalau orang Arab, kalau orang Gaza beda. Karena apa itu? Karena orang Arab, orang Gaza ada jadwal. Ada jadwal di sana. Kalau jam 1 aku belajar, kalau jam 3 jam 2 istirahat, kalau jam 3 sedikit baca, kalau jam setelah maghrib halakan ibu-ibu sama ayah sama anak. Harus seperti ini bapak. Harus kamu duduk sama anak di rumah dan belajar sedikit. Kalau anak melihat bapak pergi di masjid, anak mau pergi di masjid sama ayah, betul? Kalau anak kecil perempuan melihat ibu di rumah salat, anak kecil mau salat sama ibu. Tapi kalau anak melihat bapak main HP di rumah, ya bapak lagi bisa salat main HP sama ayah. Betul bapak? Anak kamu melihat kamu, kamu di mana anak bisa? Orang Arab setiap hari setelah maghrib, ibu sama ayah duduk di halaqat sebelum bulan Ramadan. Halaqat baca Al-Quran. Karena apa? Karena man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. Kalau baca satu ayat 10 pahala ibu. Tapi kalau alif lam mim berapa pahala ibu? 30. Kalau satu ayat 10. Kalau 3 ayat 30, betul? Kalau orang Indonesia tidak bisa bahasa Arab, susah, betul? Susah bahasa Arab karena bahasa beda. Kalau
dua bahala buat ibu. Buat kamu dua bahala. Satu bahala untuk pacar, satu bahala untuk susah. Masya Allah, tabarakallah. Kamu ada dua bahala. Kalau aku orang Arab bisa baca Quran, satu bahala. Kalau orang Indonesia ada susah, ada dua bahala. Karena orang Indonesia beda bahasa. Ada banyak huruf susah. Seperti ihdinas shirata mustaqim. Apa itu shirata? Ihdinas shirata. Ihdinas shirata mustaqim. Shirata alladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Ada banyak susah, betul? Kalau ada susah itu, ada dua bahaya buat kamu. Sekarang bulan apa? Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Unzila fihi Al-Qur'an. Turun apa? Turun Al-Qur'an. Quran itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran itu sampai akhir zaman. Karena itu orang Arab bisa jihad untuk Masjid Al-Aqsa. Karena orang Arab setiap hari baca Quran. Semuanya anak kecil bisa hafal 30 juz. Aku sudah hafal 30 juz umur 9 tahun, alhamdulillah. Semuanya di sana hafal 30 juz. Alhamdulillah aku ada 15 saudara. 15 saudara semuanya hafal 30 juz. Karena apa? Karena orang Gaza ada yakin kalau aku hafal Quran, aku bisa jihad untuk Masjid Al-Aqsa. Ada yakin di dalam hati kalau aku baca Quran, kalau aku hafal Quran, insya Allah bisa untuk Masjid Al-Aqsa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti ini ahwal Gaza yang di sana. Ini aja tidak ada lagi. Sekarang Gaza tidak baik. Tidak baik. Sekarang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan itu sumbernya mau buka puasa, susah sekali makan di sana, tidak ada. Kemarin di sana mau buka puasa, Zaidah Abdullah kirim bom buat orang itu. Masih puasa belum buka. Kirim bom 100 syahid. Allahu Akbar. 100 syahid satu menit. Orang di sana siap hari puasa, mau buka puasa tidak bisa. 100 syahid. Kenapa anak di sana tidak ada sekolah? Kenapa tidak ada aman di sana? Aku takut kalau aku pulang di dalam Gaza. Tidak ada aman. Tidak bisa tinggal di sana seperti ini. Tapi ibu di sana, papa di sana masih ada sabar. Masih ada kuat. Masih ada sabar sampai hari ini. 5 bulan tinggal di sana tidak ada. Masih ada sabar, masih ada kuat. Allah subhanahu wa ta'ala tahu kalau kirim barang itu ke dalam Indonesia, Indonesia tidak ada sabar. Allah tahu kalau kirim barang itu ke dalam Mesir, Mesir tidak ada sabar. Karena itu Allah turun barang itu di dalam Gaza. Allah tahu orang Gaza, orang baca Quran, orang bisa sabar. Kalau ibu di sana ada kabar anak kamu sudah syahid, ibu di sana belum menangis. Sedih ya di dalam hati sedih, tapi belum menangis. Seperti ini kalau ada kabar, ibu anak kamu sudah syahid, ibu di sana, Allahu Akbar, insya Allah anak saya bisa melihat di surga. Seperti ini aja. Karena ibu di sana ada yakin di dalam hati kalau anak saya syahid, insya Allah bisa melihat di surga. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kuat, betul? Kuat orang Gaza, betul? Masih ada sabar, subhanallah. Kalau anak kamu sakit, kamu tidak bisa duduk, betul ibu? Kalau anak kamu sakit, badas atau batuk, kamu tidak bisa duduk. Mau pergi ke rumah sakit, ayo, kita bisa duduk, anak saya sakit. Tapi di sana orang Gaza, banyak anak kecil sudah potong tangan, sudah potong kaki. Banyak. Tidak ada obat.